70 anggota Polres Grobogan serta petugas yang memegang senjata dikumpulkan si Propam Polres Grobogan. Satu persatu pistol, peluru hingga surat izin membawa dan menggunakan senpi diperiksa para anggota si Propam. Pengecekan meliputi kondisi senjata api, jumlah peluru yang dibawa, serta masa berlaku surat izin membawa senjata api. Petugas tidak menemukan pelanggaran dalam penggunaan senpi oleh anggota. Hanya ada beberapa anggota yang kurang melakukan perawatan terhadap senjata api yang dibawa. Semua yang memegang senpi di jajaran Polres Grobogan termasuk Polsek dilaksanakan pengecekan. Hal ini dikandung maksud antisipasi terhadap penyalahgunaan senpi. Saat ini tidak ada temuan, jadi hanya sebagian anggota yang kurang bersih dan sudah kita lakukan pembinaan agar mereka bertanggung jawab untuk memberikan dan SOP pengamanan terhadap penggunaan senjata harus mereka lakukan. Si Propam memberikan pembinaan dan peringatan kepada pemegang senjata jika menemukan senjata yang berpotensi menghambat kinerja. Jika ke depan masih menemukan hal serupa, petugas Propam akan melakukan penarikan senjata api serta tindakan disiplin bagi para anggota pemegang senjata. Suswanto Saputra melaporkan untuk NET.